Mahfud MD adalah figur yang telah mengukir sejarah dalam dunia politik Indonesia, tidak hanya sebagai seorang politisi dan tokoh hukum, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki banyak dimensi menarik. Melalui konten ini, mari kita eksplor beberapa fakta unik yang mungkin belum banyak diketahui tentang Mahfud MD. Mahfud MD adalah seorang pakar hukum yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang hukum di Indonesia. Sebelum terjun ke dunia politik, ia meniti karirnya sebagai akademisi hukum dan menduduki berbagai posisi penting di lembaga hukum. Mahfud MD pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi MK Indonesia. Kontribusinya di MK sangat berpengaruh dalam menjaga keberlanjutan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Mahfud MD dikenal sebagai tokoh yang memegang prinsip kebinekaan dan toleransi. Pandangannya yang moderat terhadap agama dan keberagaman menciptakan citra positif di tengah masyarakat. Selain karirnya di bidang politik dan hukum, Mahfud MD juga aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan amal yang menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Mahfud MD adalah seorang dosen dan penulis produktif. Sebelum memasuki dunia politik, ia mengajar di berbagai perguruan tinggi dan telah menulis buku-buku hukum yang menjadi referensi penting dalam literatur hukum Indonesia. Melalui konten ini, kita dapat lebih memahami sisi-sisi unik dari kepribadian Mahfud MD yang melibatkan keberagaman bakat, kontribusi di berbagai bidang, dan dedikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Fakta-fakta ini menjadikan Mahfud MD sebagai sosok yang kaya akan pengalaman dan warisan positif dalam dinamika politik dan perkembangan hukum di Indonesia.